Tamu Tak Diundang, puisi karya Nonon A. Laksono. Bagaskara menyeringai, terik menyambar badan. Anila sedang enggan bergoyang. Dahaga tak tertahan, daksa seolah lunglai. Di atas sadel kereta kencana, Astrea 80-an. Stop! Ku perintahkan pada kusir, Ananda tersayang. Lihat, ada hajatan di perempatan jalan Gejayan. Jokpin sedang menggelar perhelatan. Terbaca dalam banner ucapan selamat datang. Joko Pinurbo dalam perjamuan Hongguan. Kami tamu tak diundang, mencicipi segala hidangan yang tersaji dalam perjamuan. Ada 4 kaleng Hongguan di masing-masing meja prasmanan. Aneka makanan serta minuman segar. Kusantap sepiring nasi puisi dengan lauk diksi-diksi. Secangkir kata-kata teraduk rata dengan es batu cerita. Kulihat di sudut ruang wartawan mewawancara. Saya tak pernah bercita-cita menjadi penyair. Cita-cita saya adalah menjadi puisi yang tak dikenal siapa penulisnya. Oh my God! Gumanku dalam hati setelah berhasil mencuri dengar dari seorang lelaki yang badannya dipenuhi tato puisi. Berdiri di depan gubuk kalimat guling, seorang wanita bersahaja. Ku ajak berkenalan. Ia adalah Mina. Kami saling bercerita sambil menertawakan diri sendiri.